Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan macam-macam sama perempuan. Ada apa ini, Bang Tigor? Pergi banyak nanya, macam mana kau ini? TV ku rusak, aku mau nonton di sini. Eh, Las! Aku juga ikut, udah bisa. Ya Allah. Abang, abang, abang. Biar duduk, kita ya. Kemana orang-orang ya, kok sepi banget. Jadi kayak komplek mati aja. Apa pada pergi semua? Tapi kok saya nggak dikasih tahu. Mau kemana bawa-bawa kursi? Mau ke Mom Faisal lah. Terus kursi itu buat apa? Ya buat duduk. Kaki ini gimana sih? Namanya juga kursi. Oh. Wah. Jangan-jangan ada yang nggak beres nih. Wah, pantesan sepi pada kumpul di sini semua. Des, masa iya tamu lu anggurin sih? Maksud Bu RT apa? Ya kasih minum kayak apa, kayak begitu. Oh, itu. Tunggu yuk. Yeah. Des. Tapi jangan cuma air putih ya. Des. Jangan lupa juga cemilannya, ya. Gue lapar bener kalau nonton begini. Apalagi ini filmnya Titanic. 3 jam. Lama. Lama. Panjang kucing. Bukan tangan. Ini saya ambur. Aduh, apa? Ini benar. Nah, ini makanan dan minumannya. Kita nonton sampai pagi. Asik, kita usah aja. Terima kasih, Ki. Tapi kalian nggak boleh nonton sampai pagi. Besok kan sekolah. Aduh, kita usah ini gimana sih? Besok kan hari Minggu. Sekolah pada libur, Ki. Oh, iya. Daus, Dodot. Besok kan hari Kamis, bukan hari Minggu. Emang iya, kirain Kidaus lupa. Enak aja, walaupun sudah tua, ingatan masih bagus sinyalnya. Udah, jangan terlalu malam nontonnya. Siap, bos. Habis filmnya. Mana romantisnya nih. Sama saja seperti nonton di misbar, ler tancap. Udah deh, bangun. Udah habis. Bubar, mama. Udah habis. Bangun, Dik. Apanya habis, PT? Nonton tadinya tidur nih. Gua lagi nonton ya. Udah habis. Tidur ngorok. Udah habis. Udah. Ceritanya apa kagak ngerti, Kang? Otong banget tuh. Waduh, dia pada ikut nonton juga. Ayo bangun, Kidaus. Ayo bangun. Ayo, pindah ke rumah. Ayo cepat. Berhenti. Cepat. Kidaus. Jangan lupa ya, lu giliran jaga. Kidaus. Jangan pakai ikut tidur. Bersihin tuh. Kulit kacangnya. Mana? Thank you.
waktunya adul. Onde-mande, cantik nian. Aduh, aku jadi seseran nih. Alamak. Bukan mamak lu, Gor. Eh, kalau yang begini, si Preti juga lewat. Ya. Karya. Kemana tuh orang ya? Ah. Ya. Karya. Ya. Karya. Bu RT cari Pak RT ya? Bu Sela juga cari Mas Karyo. Iya, udah deh. Pasti lagi pada ikut sama laki lu, noh, ke rumah janda ikan asin tuh. Adalah, justru aku yang nuduh Pak RT yang ngajak Bang Tigor ke rumah Mbak Preti. Orang. Ya, jangan saya nuduh. Kita datengin aja langsung rumah si Preti. Yuk. Oh, mantap banget, Pak RT. Mas Karyo, nonton film mah. Film apaan? Film. Pulang lu, awas. Tapi gimana ya? Apa nih, Bu RT? Heh, tanya tuh sama laki lu, bagaimana sih, Des? Lu di rumah sendiri aja bisa kecolongan lu. Pulang lu. Aduh, Karya. Dinda, ampun. Ampun, Dinda. Apa? Tadi? Kita cuma nonton film buaya, Dinda. Buaya? Dinda? Bana itu? Bana? Yuk. Bana? Yuk. Sumpah, Dinda. Alah, kirain saya udah nyampe di sekolah. Hei, bangun. Bangun. Bangun! Siapa? Saya bisa, Bu Guru. Ini nih, kalau begadang. Hah? Ayo cuci muka dulu. Terus berangkat sekolah. Oh, helah. Bau muncul, Pak RT. Gue masih ngantuk aja nih. Sal, ntar malam ada film bagus kagak, Sal? Yang perang lah, biar semangat aku. Ambunya juga maunya nonton film bagus, tapi Deswita yang jadi masalah, gak pernah mau mengalah. Gini aja, aku ada ide. Supaya kita bisa nonton enak dan istri kita tidak mengganggu. Semenjak pasang TV kabel, otak Mas Karyo jangan juga. Hebat mana efeknya. Siapa yang mau dengerin gak? Udah, aku tidur lagi nih. Itu aja ngambek. Sekarang lo ceritain, apa rencana lo? Monyet. Udah,
Abah. Gini. Iya, begitu aja. Gini, Pak RT. Apaan nih? Itu biasa, mah. Pegawai mall. Katanya mallnya mau tutup. Jadi barang-barangnya di diskon. Oh. Kok duduk sana? Kena lo gua kibulin. Eh, bagi duitnya. Ya, ya, mah. Kan kemarin udah, mah. Ih, udah habis, buruan deh, Bang. Ah, buruan, gua mau ke mall nih, keburu habis barangnya. Perhitungan banget sih lu sama bini, ah. Makasih, Bang. Salam. Ludes deh, dia tuh. Woy, cepetan dong. Ah, keburu habis barangnya nih. Ya, bentar, Bu RT. Udah, siap-siap. Jalan, jalan, jalan. Lu pelan dong, pelan. Sukses kan? Ah. Iya, tapi gua korban banyak. Korban sedikit kayak sekali buat kita nggak apa-apa lah PRT. Iya, tapi gua duduk paling depan, eh. Mana bisa? Kita kan bayar yurannya sama-sama. Siapa cepat itu yang dapat. Udah, Sal. Nyalain TV-nya. Ah, nanti kalau Ambo nyalain TV-nya, tempat Ambo diambil sama Mas Karyo. Ya elah, lu tenang aja, jangan khawatir. Dia kagak bakal berani. Udah, cepet. Udah buruan, ah. Ah. Situ aja. Ambo ini kan yang punya rumah, Pak RT. Udahlah, ngalangin amat sih. Duduk aja sini. Eh, mana filmnya? Iya, katanya channelnya yang ini. Kok warnanya cuma biru doang? Udah tulisan minta nomor PIN segala macem loh. Semalam kok bisa, kenapa sekarang indah ya? Rusak kali TV-nya ini. Siapa? Rugi deh gue, Nisal. Dong. Woi. Edes, lu yakin bener nih ya, laki kita kagak bakalan nonton yang macam-macam? Yo, indah lah Bu RT, Ambo sudah telpon teknisinya. Jadi Ambo sudah kunci semua acara yang indah bagus untuk stabilitas rumah tangga kita, Bu RT. Tapi acara kita? Oh, tenang saja lah Mbak Sela. Acara drama dan masak masih ado. Sip, berarti kita sekarang bisa ngeborong, ya kan? Udah cerita, acaraku masih ada enggak? Acara yang mana yuk, Mbak Welas? Itu acara binatang. Aku paling suka lihat macan ya. Mana sih? Bener abis ini belum perang loh. Hah? Bukan gambar otak beranak lagi. Ini aku coba. Masa dari-dari cuma nonton film kartun sama dunia binatang? Filmnya mana, Sal? Iya, Sal. Bisa kagak loh. Ini Ambo sudah usahakan, Pak RT. Makanya lo kalau dijelasin sama orang tuh dengerin. Tidak ada yang salah, tapi kenapa jadi aneh begini? Ah, bodoh sama itu. Halalah. Sakar aja rimut. Tarmili, ini pasti akal-akalan lu aja ya? Hah? Gua udah jauh-jauh ke terminal, kagak ada yang diskon, kagak ada! Tega-teganya lu yang ngerjain bini sendiri lu. Sekarang lu pilih, mau berdiri satu kaki apa jongkok di meja lu? Aduh, ini bukan ide papa, Ma. Idenya si Karyo, Ma. Pita! Sampean tuh kalau ngomong enak aja sembarangan. Siapa yang ngasih ide gitu, siapa? Ini akal-akalan lu, yo. Ini ide lu ya? Pulang? Bukan, Dek. Ide lu! Ngapain dia lu? Berdiri satu kaki, gua bilang. Cepet! Iya, Mak. Bang, pada rumah. Cepet! Aduh, Mak. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Aduh, Mak.
Ah, gara-gara ide lu tuh, yuk. Kita semua jadi korban. Eh, untung saja si Wela tuh suka nonton paus beranak, yuk. Kalau tidak, sudah kelipet-lipet bibir kau tuh macam kertas. Sudah-sudah, kita lihat sisi terangnya saja. Istri-istri kita kan jadi kurang perhatian. Ah, jadi kita bisa ke rumahnya Preti. Ya ilah, Sal. Eh, si Preti itu lagi show. Menonton apaan loh? Jadi rugi dua kali deh gue bayar iuran. Lagian yang nonton kan bini-bini kita. Hah, udah, gue mundur diri aja dari bayar iuran. Saya juga. Tidak bisa, ini sudah perjanjian. Tapi kita tidak bisa nonton. Hah? Buat apa? Ah, terus siapa yang bayar? Ya lo lah. Bisa sesuai perjanjian dong. Lo lah, Sal. Tapi gimana mau? Tidak bisa perjanjian. Berani amat sih lu ngeganti acara gue? Tapi ini kan TV Ambo, Bu RT. Eh, Desita, tamu entu adalah raja. Jadi wajib dilayanin. Nah, udah deh, sekarang lu keluarin aja tuh makanan sama minuman. Buruan, gue lapar sini. Sekali-sekali kita kerjain aja deh. Dasar pelit. Setuju, Bu RT. Tapi kan kasihan Bu Deswita. Belas, lu pernah nggak diajak makan sama si Deswita? Atau lu dikasih apa kayak gitu? Pernah? Belum, Bu RT. Nah, lu tahu kagak? Duit dia itu bajibun. Nih, dari toko yang di Tanah Abang. Dari uang kreditan orang-orang. Buktinya, dia bisa langganan TV yang kayak beginian. Berarti kan duitnya banyak. Jadi lu itu jangan kasihan sama orang yang duitnya banyak. Ngerti? Eh, Mbak Ulas, mau kemana Mbak Ulas? Mau ambil piring sekalian buat Bang Tigor itu sih. Ya. Itu kata-kata buat Tejo. Tumben, nggak nonton lagi? Eh, nanya lagi, gua pecat lo. Kalau saya dipecat, utang saya gimana? Pinter banget. Lu ngutang supaya gua kagak bisa pecat lo. Saya datang kemari, ada kabar bagus. Alah, sampean itu kan kaki tangan istri kita. Pasti sampean mengejebak kita-kita, kan? Oh, enggak. Saya kan penggemar sepak bola. Saya tahu nanti malam ada siaran langsung. MU lawan Chelsea. Seru. Seru kali tuh, Ompong. Iya, tapi harus antri sama istri-istri kita. Kan ada siaran ulangnya, cuma beda 1 jam. Jam berapa? Jam 4. Wah, lumayan. Daripada kagak. Bayar iurannya. Maria! Stella, laki lu hilang juga? Iya. Mana semalaman dia gak nyolek, pagi-pagi udah ngilang. Laki lu mana? Nah ini, coba. Bangun lu melek, no. Itu guling. Lu lah dalah. Laki yang semalam siapa, Bu? Onde mande. Disangkong mainnya bioskop apa? Ternyata dia pada nginep di sini. Sudah Ambo suruh hemat, masih saja ngajak semua nongkrong di
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.